Hai teman Wawa, kali ini kita akan bikin laper tart. Bahan-bahannya catat ya. Yuk kita bikin teman-teman. Masukkan air kelapa muda ke dalam mangkok. Lalu susu kental manis. Aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, sisihkan. Campuran susu kental manis dan air kelapa muda. Masukkan susu cair. Di tempat lain, kocok kuning telur, lalu masukkan dalam adonan. Harus tetap diaduk ya. Masukkan kelapa muda. Aduk dong. Masukkan kismis. Yeay, selesai. Setelah ini, subscribe dulu yuk. Masukkan putih telur. Gula pasir ke dalam mangkok. Mixer dengan kekuatan penuh. Kocok hingga kaku seperti ini. Adonan putih telur ini berfungsi sebagai topping pada adonan yang tadi kita buat. Aku. Yuk tabur-tabur. Jatuh.
kalian harus cobain di rumah. Enak, mantap, mantap. Mantap sekali. Aku mau lanjut makan. Teman-teman, sudah dulu ya. Cukup sekian teman Wawa. Jangan lupa like and subscribe.